ambil waktu Indonesia Bercanda. Dan sekarang saatnya kita melanjutkan lagi tetes teka-teki sulit. Dan ya. Ya. Empat menurut. Udah dijawab. Ya, tinggal pindahin aja ketiga. Kurang dong. Baik, tiga menurut. Ada 6 kotak, huruf 3R. Sering makan kan? Sering. Makan bareng keluarga? Sering. Ya. Bareng teman? Ya. Nah, kita makan pakai sendok, garpu, dan titik-titik. Piring. Pengennya piring jawabannya tuh. Piring. Jawabannya. Tapi ada lagunya itu nanti. Gelas-gelas kaca. 3. Dua. Satu. Jawabannya? Makan sendok kayu dan burger. Burger. Mentang-mentang tadi bawa ya. Langsung disebut-sebut. Dan ingat, kita lihat burger. Mungkin memang makannya burger ya. Pakai sendok garpu ya. Apakah burger ada? Jawaban ternyata bukan. Miring pak. Miring pak, tapi miring. Miring, kan nyendok kan gini, kalau gini kan tumpah pak. Kita makan menggunakan sendok, garpu dan harus dan miring. Harus miring. Harus miring pak. Kalau gini kan tegak pak, tumpah semua pak. Jawabannya miring ya, kita kunci ya. Bener emang. Kalau makan sendok, garpu memang harus miring. Kalau gini, tumpah. Kayak mukul beduk. Makanya. Kita kunci jawabannya. Enggak, tapi dia miring. Apakah itu jawaban yang benar? Oh, salah. Karena jawaban yang benar, kita makan pakai sendok, garpu, dan berdoa dalam luka. Berdoa. Ini penting. Pak, ini saya tidak terima loh, Pak. Ini kan dua aktivitas yang berbeda, makan, berdoa. Kenapa bukan duduk misalnya? Ya. Duduk. Kenapa? Gini. Bapak mengelompokkan kata benda dengan kata kerja. Kata kerja. Sendok, piring, garpu. Harusnya kan kata benda juga. Ya, Bapak jangan salah. Bapak, bendanya itu bekerja. Sama kata kerja. Nih, kalau hanya ada benda, tidak ada yang bekerja. Ya. Terus bendanya buat apa? Tapi kan bekerja orangnya, bukan bendanya. Makanya saya bilang Anda makan. Bendanya itu ada alat bantu untuk orang itu bekerja, makan. Sebentar. Sekarang gini. Nah, sekarang gini, Bapak tebak jawaban saya. Di kebun binatang ada jerapah, gajah, dan hayo. Apa urusannya saya harus jawab? Kalau saya jawab nilai nggak nambah. Saya tidak segampang itu dijebak. Mikir-mikir gak ada hadiahnya. Ayo Pak, ya Pak. Kurang-kurang jawab. Pak, Anda ini kenapa udah sih? Udah tuh ngomong apa sih dari tadi? Saya kesel nih. Iya lah. Udah saya lagi ada masalah sama kesehatan saya. Gara-gara Bapak, kesehatan saya jadi tambah bermasalah. Emang kenapa kamu? Saya itu lagi sariawan, Pak. Loh, karena kan jawaban Bapak, sariawan saya jadi nambah. Tahu? Tidak. Tuh, ini saya kasih tahu ya. Sariawan kok nyalain orang lain? Itu kan salah Anda sendiri. Ya. Makanya makanan itu dijaga. Makanan harus yang bersih. Ini saya kasih tahu. Jangan ujung-ujung. Ini saya kasih tahu. Mulut. Mulutmu mana? Hmm. Mulut itu bisa menjadi rumah yang nyaman bagi kuman dan bakteri. Makanya harus dijaga. Sariawan. Nih. Kalau saya sariawan ini pakai ini nih. Cooling fire. Tinggal semprot. Ini tinggal semprot di yang sariawannya. Iya, masa di jidat. Sariawannya. Cobain ya. Iya. Deketin. Pas, nah kan. Ya, ini mau dicobain. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Gimana? Langsung berasa dingin, Cak. Nah. Sariawannya udah gak berasa lagi. Ini makanya. Makasih, Cak, ya. Buat saya, Cak. Buat saya. Oke nih, Cak. Kebetulan orang di rumah saya pada sariawan semua, Cak. Iya. Nah, saya juga sering pakai, Cak. Apanya serang-sering ini diminta mulu. Saya juga tadi pakai sebelum syuting, Cak. Stok saya juga habis. Cari di apotek banyak. Lagian, beli dong, Du. Satu botol ini bisa sampai 100 semprot.
Satu rumah bisa pakai. Wah, keren juga tuh. Beli sendiri di apotek. Saya buat bawa ke apotek, Mbak, mau beli cooling five kayak gini. Sebutin gitu aja cooling five pasti tahu. Oh, iya. Jadi kalau tenggorokan ya enak, tinggal semprot, ses. Berasa dingin, sariawannya hilang. Enak kan? Iya, makasih, Cak. Ini saya karena ya kamu sudah nggak fit ya tadi, sekarang udah enak kan? Iya. Karena saya kasih nilai 50. Iya, terima kasih. Agak murah sih. Kamu sakit apa? Sebentar. Tapi saya pikir-pikir, kamu kan nilai tadi belum bisa menjawab ya? Iya. Tapi protesnya banyak, saya kurangi lagi deh 50. Pak, saya dikurangi 50 lagi. Iya. Dikurangi 50 lagi? Terserah. Yang penting sariawan hilang. Makanya. Jadi kita lanjutkan. Lanjut. Siap. Penting bisa emosi lagi. Kenapa kita? Terserah. Kayaknya kalau yang pendek-pendek terlalu gampang, kita butuh tantangan. Saya pilih nomor 6. Menurun. Wih. Yang banyak. 6 menurun. Perhatikan. Gunakan imajinasi Anda. Ada dua truk terbalik. Itu pasti ada titik-titik. Kecelakaan. Pas hurufnya. Arahnya ke kecelakaan. Ada kepolisian. Pas loh, Pak. Tiga. Bentar. Ini banyak loh, Pak. Ya Allah, tunggu aku suang kebi. Banyak. Tapi ini gampang. Polisian. Pas. Oh, ada truk terbalik, pasti ada. 3, 2, 1. Kepolisian. Apakah kepolisian adalah jawaban yang benar? Kita kunci. Dan memang bukan itu jawabannya. Pak, ini lucu loh, Pak, kepolisian. Pak. Polisi itu selalu ada di, nggak harus ada kecelakaan, harusnya ada petugas pasti. Ada dua. Kita lempar ke bedu. Pasti ada kemungkinan. Ada. Kerotak. Hilang. Kerotak. Nggak bisa mikir jawaban. Mungkin patah tulang. Makanya banyak belajar biar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. 3, 2, kita kunci jawabannya apa? Ada kang odong-odong. Kang gorengan. Ada kang gorengan. Ada dua truk terbalik terus tukang goreng. Di sana ada truk terbalik jualan sana. Ada, Pak. Itu di mana-mana dia ada, Pak. Iya. Kang gorengan, Pak, di mana-mana ada. Dia tapi kan ya masa di jalan tol ada dua truk terbalik gitu. Ada dua truk terbalik pasti ada kang gorengan, apakah itu jawabannya? Bukan. Karena jawabannya ada dua truk terbalik pasti ada. Apa itu? Auk ada. Maksudnya? Kurta. Ada bahasa dua, pun bukan. Ada dua truk tuh kalau terbalik kan gini. Ada dua truk tuh. Allah Akbar. Ada. Pak. Mau ngapain nih, Pak? Ada truk kebalik itu jadinya ada kurtaun dada. Bacanya apa? Ya nggak perlu bacanya, ini kalau makanya yang namanya terbalik, supaya kembali normal, baca aja dari kebalikannya dari bawah. Tadi bapak gini, ada. Bapak gini, ada dua truk terbalik, bapak gini tangannya tadi. Apa ini? Sekarang saya tanya. Ada dua truk terbalik, bapak tangannya gini. Ya oke lah, dan Anda percaya bahwa ini truk. Ini kan tangan saya. Boleh ya mikir. Bapak. Ada dua truk terbalik. Ya. Itu ada dua truk terbalik. Iya. Itu truk terbaliknya kok nggak terbalik? Ini kan terbalik nih. Terbaliknya mana? Ini dari atas ke bawah ini kan kurt out ada. Ada. Terbaliknya? Ya. Nah, ada dua truk kalau dibalik ada dua truk. Nah, oh aja betul. Berarti ini dia. Betul, betul kan? Ya? Oh luar biasa. Jelas tangan dan dikira apa? Jadi terima? Ya. Tepuk tangan. Siap. Ada dua truk terbalik itu ini ya. Eh. Pilih yang mana bedu? Dan juga. 5 mendatar. Udah ada dua huruf bantuan di situ. Wah gampang banget pilihnya. Gampang banget Pak, kurung dua itu udah ada lagi. 5 mendatar. Yang biasa dilakukan pesulap.
Abrakadabra. Bim salabim. Iya, bim salabim. Bim. Yang melakukan. Bim. Bim. Bim salabim. Bim salabim. Ya. Salabim. Ya, bim salabim. Bisa. Apa kabarnya? Bim salabim. Apa kabarnya? Abrakadabra. Abrakadabra. Tiga. Yang biasa dilakukan pesulap. Jawabannya adalah. Dua. Satu. Lurus aja deh, Pak. Bim salabim, kita kunci. Bim salabim, apakah itu yang biasa dilakukan pesulap? Ayam. Salah. Anda tidak akan lolos kali ini. Lu enak berdua lo. Kami sudah memikirkan. Oke. Saya punya opsi bertamasya. Oke. Kalau Mas Abah? Saya udah tahu nih. Semua pesulap, walaupun bukan pesulap, pasti berpakaian. Silakan bikin apa yang biasa dilakukan pesulap palsu berberat? Gak mau tahu. Berpakaian pasti. Apakah berpakaian? Dua. Kita buka jawabannya. Yang biasa dilakukan pesulap? Bersalaman. Gimana? Coba jelaskan. Pak, itu lebaran atau bagaimana Pak? Oh enggak. Saya tanya, seorang pesulap, Anda pernah mendengar atau tahu yang namanya... Siapa itu ilusionis hebat dunia itu? Robert Rafael. Copperfield. David Copperfield. Dia bisa menghilangkan kapal. Menghilangkan mobil. Menghilangkan gajah. Itu luar biasa gak? Iya. Nah kalau Anda lihat David Copperfield salaman. Itu luar biasa apa biasa? Biasa. Biasa yang dilakukan. Sulap salaman itu biasa. Kalau yang ngilang-ngilangin itu baru luar biasa. Baik, sekarang timpik kita beri kesempatan memilih. Tinggal dua. Pilih satu menurun atau tujuh menurun. Tujuh menurun. No, ikut-ikutan. Uang nih yang beredar di Indonesia. Rupiah. Tapi. Valuta. Valuta. Itu. Uang yang beredar. Di ini pengetahuan ekonomi banyak. Dibutuhkan walaupun gak harus. Banyak. Ya kan? Tinggi-tinggi. Banyak. Baik, uang yang beredar di Indonesia, banyak. 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 Masuk akal. Banyak. Tapi itu jawaban yang childish, kita buktikan. Apakah benar uang childish yang beredar di Indonesia itu gak childish tuh. Banyak. Ada dua tuh. Banyak. Bukan. Terlalu gak mudah berpikir. Hah? Uang yang beredar di Indonesia. Aduh, jawabannya ini benar-benar sulit nih, Cak. Hari ini, Cak, saya, Cak. Ya. Bermacam. Ragam. Ragam. Tiga. Kurang. Dua. Beragam. Satu. Ya udah, Pak. Kertas. 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 Kita kunci jawabannya. Salah itu. Uang yang beredar di Indonesia, apakah kertas jawabannya? Bukan. Karena jawaban yang kita maksud, yang benar adalah uang yang beredar di Indonesia. Wow. M-M-an. M-M-an. Pak. Kalau yang beredar di Indonesia, kalau memang Bapak mau pakai M-M-an, yang beredar tetean. Triliunan. Loh. Tetean, bukan M-M-an. Ini. Ayo. Satu seribu itu nolnya berapa? Kalau 03 disebut? Seribu. Seribu gak ada nolnya. Seribu. Nolnya mana? Ayo. Ayo. Seribu gak ada nolnya. Apa? Gak pernah pegang uang deh. Seribu. Nolnya mana? Tergantung skornya berapa kalau seribu. Maksudnya? Kalau kosong-kosong, seribu. Satu-satu, seribu. Dua-dua, seribu. Biasanya... Itu skor pertandingan. Ya kan makanya tergantung skornya, seribu. Iya, iya. Satu juta. Satu juta kalau ditambahin 03 jadi? Seribu juta. Seribu juta itu sama dengan? Satu miliar. Anda mau minta berapa tadi? T. T itu nolnya berapa? 12. 12. Nah, kalau miliar nolnya berapa? 9. Berarti seribu miliar. Seribu miliar. Jadi... MM-man. T itu MM-an juga. MM-an kalau sudah seribu jadi T. Satu buat rebutan. Direbutkan. Dicek dulu belnya. Pertanyaan terakhir. Siapa tahu akan merubah skor. Perhatikan baik-baik, satu menurun. Saat ada syukuran, biasanya kita sedia. Tumpeng. Tekan dulu, ya. Enggak. Tekan, jawabannya apa? Saat syukuran. Tidak.
bisa menjawab dilempar ke grup lain. Belum, jangan cepat-cepat. Ini adu cepat, jadi harus cepat-cepat. Kalau adu lambat, harus lambat-lambat. Ada tumpeng. Baik, kita jawab kuncinya. Kita jawab kunci. Kita kunci jawabnya. Apa? Ya udah Pak. Buru-buru saja saya jadi menyerah deh. Menyerah? Kita kunci jawabannya menyerah. Ada kampung. Kampung, kita kunci, dan Anda? Kalau ada kampung, syukurannya di mana? Tumpeng. Tumpeng dan kampung. Tim A menjawab tumpeng. Tim B menjawab kampung. Kampung. Apakah bisa merubah kedudukan atau tetap skornya? 9. Kita lihat jawabannya. Saat ada syukuran, kampung. Biasanya kita sedia. Kampung. In minum. Hei, Pak, ini kan kata sambung, Pak. Hei, sediain minum. Nah, iyalah. Masa ngasih makanan gak ada minumnya? Tolonglah, Pak. Saat syukuran, sedia. In minum. Disediain minum. Nggak sediain telur puyuh, tempe, orek, perkedel, sama abon, Pak. Nggak, kurang. Kan sediain itu semua. Disediain itu nggak ada minumnya, mau makan. Kan bisa di luar, yang penting kan nasinya, Pak. Oh, nggak bisa di luar, kan ini di kuis. Seluruh peserta kita dan kita akan membacakan skor akhir untuk sementara ya. Baik. Tim Bedu dan Riana Dea mendapatkan 0 poin. Dan tim Akbar Ari mendapatkan 50 poin. Untuk sementara Akbar Ari masih memimpin pertandingan. Belum selesai loh, saya kaget loh. Kalau host jadi sediain minum begini nih. Jadi untuk sementara tim Akbar dan Ari memimpin dengan skor 50 untuk teka-teki pada malam hari ini. Tapi belum selesai ya, Cak, karena setelah ini kita masih akan mengajak mereka bermain. Dan mungkin pemirsa di rumah boleh ikut menebak. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WIB Waktu Indonesia. Pak, kira-kira ada gak kemungkinan Benua lagi ketemu, nama kamu apa? Asia, ikut sama. Gak ada.